Oke, di video kali ini gue bakal ngasih tutor cara nambahin font di Pixelmem. Buat kalian yang lagi nyari tutor ini, cus pantengin terus video ini. Oke, langkah pertama yang kalian lakuin itu kalian download dulu fontnya. Biasanya gue download itu di dafont.com. Itu terserah kalian mau download di website mana aja, yang penting kalian download dulu fontnya ya guys ya. Jika udah di download, kalian langsung aja masuk ke file manager HP kalian. Terus kalian masuk ke penyimpanan internal. Kalian buat dulu folder baru. Di sini kalian bebas mau namain apa foldernya. Sebagai contoh gua namain itu font 1. Nah, ini dia folder yang kita buat barusan. Terus langkah selanjutnya kalian cari file font yang kalian udah download tadi. Terus tinggal kalian pindahin ke folder yang udah kalian buat barusan. Nah, tinggal tempel di sini. Langkah selanjutnya, kalian ekstrak file font-nya. Nah, jika udah otomatis itu ada dua file. Terus kalian hapus satu file yang namanya itu zip. Langkah selanjutnya kalian masuk ke aplikasi Pixelmem. Masuk ke menu font. Terus ke My Font. Nah, di sini kalian pilihnya itu yang ini nih. Terus kalian cari folder yang kalian buat tadi. Nah, ini dia yang font 1. Klik lagi. Di sini kalian tinggal klik saja file fontnya dan otomatis langsung masuk ke aplikasi Pixelmem. Nah, ini dia fontnya yang udah gua download tadi. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. Kalau ada yang kurang paham, kalian bisa komen di kolom komentar. Terima kasih.